Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semuanya? Kembali jumpa dengan channel aku, Ani Virgo. Oh ya teman-teman, bagaimana kabar kalian semua, khususnya yang ada di Hong Kong? Tentunya semuanya tetap sehat walafiat, karena seperti yang kita ketahui, cuaca di Hong Kong sekarang sedang tidak menentu karena kemarin di Hong Kong telah diguyur hujan deras dan di sebagian Hong Kong telah terjadi hujan es ya teman-teman. Itu hujan banyak sekali, butiran-butiran es batu kecil-kecil seperti itu, dan banyak sekali yang di daerah pinggir juga terjadi banjir. Dan untuk hari ini cuaca kembali panas ya teman-teman, dan buat teman-teman yang bekerja di luar, yang antar anak ataupun yang jaga orang tua di luar, hati-hati, jangan lupa untuk memakai topi ataupun payung dan juga bawa air putih. Dari video aku kali ini, aku ingin menyampaikan sebuah berita duka ya teman-teman. Dan sebelumnya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia dari sahabat kita seperjuangan yaitu PMI Hong Kong. Di sini kita semua turut berduka cita dan mendoakan semoga arwah dari almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, beserta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan. Di sini diberitakan kabar duka kembali berhembus di tengah-tengah pekerja migran Indonesia atau PMI di Hong Kong yang meninggal pada tanggal 7 September sekitar pukul 4 pagi yang dikarenakan sakit, yaitu sakit kanker, yang dalam usia 45 tahun. Pekerja migran Indonesia ini bernama Siti Sundari, yang jenazahnya pada tanggal 16 September 2021 telah disolatkan di Habib Ali Muslim Cemetery sekitar pukul 9.30 pagi. Dan menurut berita, seorang pekerja migran ini berasal dari daerah Malang. Dan di sini kita semua hanya bisa membantu dengan doa-doa ya teman-teman. Semoga prosesnya diperlancar dan keluarga yang di Indonesia diberi ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Dan buat semua PMI dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, kemudahan, rezeki, dan diberi kesuksesan. Buat semuanya harus semangat bekerja ya teman-teman, karena di Indonesia masih banyak yang harus kita perjuangkan. Masih ada keluarga yang harus kita perjuangkan. Jadi buat semuanya, kerja hati-hati dan selalu jaga diri. Dan sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Kalau ada yang kurang berkenan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam sukses untuk semua PMI. Dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.